salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Lobak Merah. Kecelaruan bipolar adalah penyakit mental yang dikesan dengan perubahan mood yang melampau daripada mania ke kemurungan dan sebaliknya. Menurut sumber, perubahan mood tersebut mungkin juga bercampur, jadi mereka mungkin merasa gembira dan tertekan pada masa yang sama. Sebelum ini, pelakon serta pengacara terkenal Jananik pernah mengatakan dia disahkan oleh dokter bahwa dia mempunyai penyakit bipolar sejak 2 tahun lalu. Terbaru, pelakon yang berusia 28 tahun itu mengadakan sesi live di laman TikTok miliknya dan memberitahu sambil terisak-isak bahwa penyakitnya itu semakin meruncingkan dan serangan terbaru ini antara yang paling teruk pernah dialaminya. Saya happy, saya tiada masalah, saya oke, cuma ada masalah dengan diri sendiri, otak saya bising sangat, hari ini paling teruk pernah saya hadapi. Saya jalani penggambaran seperti biasa, cuma setiap hari saya balik lewat pukul 7 pagi, 8 pagi, ada hari saya tidur pukul 2 petang, jadi jadwal waktu tidur saya bercelaru tak menentu. Mungkin perubahan ini buatkan otak saya tak boleh terima luanya. Lebih mengharukan keadaan pelakon misteri Mona itu berkata disebabkan otaknya terlalu bising, dia mempunyai gangguan pemikiran yang mengajarnya cara untuk membunuh. Tidak cukup dengan itu, Jana juga berkongsi setiap kali ingin melawan bisikan dalam kepalanya itu dengan berzikir ada lagi sebelusut lagi suara yang mengganggunya. Di akhir video berkenaan, Jana meluapkan rasa lega dan beri peringatan kepada semua agar tidak memandang remeh tentang kesehatan mental ini. Semoga Jana baik-baik sahaja. Sekian info hari ini dari Lobak Merah.